Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cara mengkoneksikan printer di ruang guru melalui laptop dengan media wifi di ruang guru ya. Jadi syarat pertama agar bisa terkoneksi dengan printer di ruang guru, nomor satu itu harus terkoneksi dengan wifi di ruang guru untuk laptopnya. Kedua, komputer atau PC di ruang guru juga kondisi nyala atau hidup. Yang ketiga, printer dalam kondisi aktif atau nyala. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, selanjutnya Anda bisa buka Windows Explorer. Kemudian di situ Anda bisa ketik IP address 192.168.10.149. Kemudian enter, nanti akan muncul printer seperti itu, swasta bersama, tinggal klik kanan, connect. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian nanti bisa dicek status printernya sudah aktif apa belum. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.